Baiklah saudara-saudara pecinta bola yang masih tetap setia di tribun lapangan atau stadion Kalijaya. Kembali kita saksikan kick off babak pertama dari kesebelasan tuan rumah Pasir FC berhadapan dengan Kedaung Putra Senior dari Kedaung Grati Pasuruan. Sudah banyak tim yang sudah diberikan dan pertanda pertandingan sudah dimulai. Kalau di saudara-saudara sudah dilakukan kali sebuah permainan, kita saksikan saudara-saudara dari penguasaan area-area dari Pasir FC, namun kembali mampu diamankan saja oleh pemain dari Kedaung. Masih coba Pasir FC mampu merebut bola kembali kali ini, umpan kaki ke kaki, balik ke belakang dia kepada pemain bertahan dari Pasir FC, namun masih dicurigai saudara-saudara. Lagi-lagi masih coba utak-atik dia, bagus sekali sebuah umpan yang diberikan ke tengah, ke belakang, salah umpan Simon di sana, nampak saudara masih terasa bola, namun sayang sekali saudara-saudara disampar sejak bola dengan baik kali ini. Rupa-rupanya masih di kaki dari arah bertahan dari keselasan Pasir FC, ke belakang kepada penjaga gawang, tarik ke belakang. Tenang sekali saudara-saudara, umpan pendek saja, mampu dilewati, langsung dia ke sektor sayap ke kiri, umpan ke tengah maksudnya, lagi-lagi masuk pemain bertahan dari Pasir FC, berputar-putar untuk menguasai bola, pendek saja umpan yang diberikan. Apa yang terjadi rekan-rekan, ada sebuah tarikan yang dilakukan, sebuah pelanggaran nampaknya terjadi. Umpan progresif ke depan dari saudara-saudara, ada pemain yang cukup menjaga persembahan saudara-saudara. Dibuang saja bola jauh dari lapangan kali ini. Lemparan ke dalam saja untuk area-area dari kesebelasan Pasir FC. Lemparan ke dalam kali ini untuk Pasir FC. Di teman-teman bola sudah dilakukan di sana umpan terobosan, namun salah umpan banyak kali di saudara-saudara. Kembali bola dibuang lapangan, dibuang keluar lapangan. Sebuah hadiah tendangan penjuru kali ini untuk kesebelasan dari Pasir FC. Tendangan penjuru yang pertama untuk Pasir FC. Coba kita lihat saudara-saudara. Sayang sekali masih mampu dijemput kali ini, namun sebuah tendangan penjuru kurang keras nampaknya, tidak menjangkau ke mulut gawang dari arek-arek kesebelasan Kedaung Putra. Tendangan gawang saja dihadapi oleh pemain Belanda, pemain belakang dari Kedaung Putra. Berupaya saudara-saudara kali ini mampukan dijangkau, masih coba dibayang-bayangi, masih coba mendubayang-bayangi dua pemain dari arek-arek Kedaung. Maman kali ini, Maman mampu melewati dua pemain, berputar-putar saja saudara-saudara, bagus sekali. Ada saudara Maman kembali, umpan yang cukup bertakus sekali saudara-saudara, rupa-rupanya mampu mencuri saja kali ini. Masyarakat baru coba dilakukan, kepada nomor punggung dua, umpan menghilang di sana nampaknya saudara-saudara. Namun tidak ada rekan yang menyambut sebuah umpan, sehingga kembali bola dikuasai oleh pemain belakang dari kesebelasan Pasir FC. Salah umpan, berbahaya, 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 namun lagi-lagi gagal. Kembali ada arah Pasir FC dari arah atau sayap kiri. Umpan terobosan di sana, Simon yang dituju. Kembali, cukup cekik kenapanya kali ini ke Simon. Tidak mampu mengejar bola, aman kembali bola kali saudara-saudara. Ditimang-timang saja bola kali ini untuk penjaga gawang. Beberapa tendangan gawang saja untuk kesebelasan dari Kedaung Putra sudah dilakukan di sana. Salah umpan nampaknya, terima dengan dada, namun bola muntah. Kembali kali ini terima dengan dada oleh pemain dari Pasir FC ke tengah. Berputar-putar dia, kembali bola dikembalikan kepada rekannya. Umpan kepada Simon maksudnya, namun mampu dijangkau oleh kaki dari pemain ke belakang dari Kedaung Putra. Bola keluar lapangan. Masih perebutan terjadi saudara-saudara. Kembali diamankan bola jauh dari gawang. Sebuah gerak itu dilakukan juga sempurna kali ini, berupaya saudara-saudara mampu kali jangkau kembali. Penjaga gawang harus keluar untuk menjemput bola. Berhasil kali ini penjaga gawang menjemput sebuah umpan yang cukup berbahaya.
pendek saja, tetangga nomor punggung 10, ada dari ketawa Pusra, melempar dia, umpan robosan, namun sayang sekali kurang sempurna apa yang dilakukan di sana. Sebuah lemparan ke dalam. Bola. Aduh, bola. Aku di depan, Mas. Bola. Kembali bola. Ayo, Manasan. Mana gawang? Bola. Strikeral ya. Lepas ke dalam ungu pasir aku. Lepas ke dalam kalung saudara-saudara. Sudah dilakukan semuanya di sini. Namun lagi-lagi harus keluar lapangan. Lepas ke dalam kembali ungu pasir aku. Masih kosong-kosong saudara-saudara di babak pertama. Pasir FC senior berhadapan dengan Kedaulun Putra senior. Rupa-rupanya masih coba terjadi kali ini dari pemain belakang Pasir FC. Mencari ke atas kiri kali saudara-saudara. Nah, berpunggung dua, serangan baru dilakukan. Mampukah berhasil? Rupa-rupanya belum berhasil. Ini, awas! Bawa. Ada pemain nampaknya yang terkena bola. Sudah biasa dalam pertandingan sepak bola, bermain bola, harus sama bola. Aman, tadi. Main bola kena donat, enak. Ya, rupa-rupanya kali ini harus dilakukan tindakan perpen. Insiden kecil, namun kembali masih berlanjut pertandingan pada sore hari ini. Kita saksikan saudara-saudara, kali ini apakah mampu direputar pemain dari Pasir FC? Masih coba, kali ini merencah oleh perupaya saudara-saudara. Lagi-lagi bola mental, Simon diperoyok dua pemain, kali Simon tidak mampu melewati dua pemain. Rupanya saudara-saudara, lagi-lagi ada pemain yang tergeletak di sana. Pergantian pemain, Sanja keluar. Masuk, eh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tak godong-godong, Pak. Ucin. Bola saudara-saudara pergantian sudah dilakukan. Ucin keluar. Dari Pasir FC juga ditarik keluar. Ucin keluar, Ucin. Masuk. Masuk Farhan. Ah, memang udah mau pergantian ini. Hafiz keluar dari Kedaulun Putra, masuk Robi. Robi Darwis. Ya, saudara-saudara, dua pergantian dilakukan oleh kesebelasan dari Kedaulun Putra. Dan satu pergantian juga terjadi, Farhan harus dimasukkan. Ini adalah salah satu strategi dari kedua asisten pelatih yang mau melakukan sebuah rombakan dan menambah daya dobrak serangan dari kedua kesebelasan. Rupa-rupanya masih ada satu pemain dari Kedaulun Putra yang tergeletak nampaknya di sana, dan semoga saja masih mampu melanjutkan pertandingan dan tidak terjadi aksi berbahaya cukup parah. Rupa-rupanya harus ditarik keluar. Ada sebuah insiden nampaknya tadi di sana, sebuah perebutan bola, dan patut kita berikan apresiasi terhadap pemain-pemain dari kesebelasan Kedaulun Putra yang pada sore hari ini mampu memberikan satu-satu pertandingan yang indah di lapangan. Dan tentunya pertandingan pada sore hari ini, kedua kesebelasan lagi-lagi sama-sama kuat, sama-sama memiliki skill yang cukup profesional, kedua kesebelasan, dan saling menjaga keperawanan dari gawang-gawang masing-masing. Dan keduanya gawang masih tetap perawan-perawan saja, saudara-saudara. Tidak ada yang kebobolan. Ini kali lagi, lagi-lagi mampu terbaca sebuah pergerakan dari Simon, mampu melewati satu pemain, namun tidak mampu melewati pemain belakang berikutnya. Namun ada sebuah tendangan penjuru untuk kesebelasan dari Pasir FC. Tendangan penjuru kali ini, saudara-saudara. Bola coba dihadapi oleh saudara Mamat nampaknya di sana. Ancak-ancak Mamat sudah dilakukan ke depan gawang saudara. Apa yang terjadi namun masih gagal. Ada Dani, bagus sekali. Tendang!
Aduh, pada saudara-saudara, sebuah setim keras yang dilakukan di pojok gawang berhasil mampu melesatkan gawang dari kesebelasan Kedari Putra. Kali ini ya, sudah tidak perawan lagi saudara-saudara, tidak mampu menjaga keperawanan gawang dari Kedari Putra nampaknya. Dengan sebuah setim keras yang dilakukan dengan menempatkan posisi bola cukup bagus, mampu untuk menggetarkan jala dari gawang yang dijaga oleh penjaga gawang dari kesebelasan Kedari Putra. 1-0 kali ini untuk tim tuan rumah. Semoga sudah kembali ke lapangan saudara-saudara untuk menyaksikan kedua laga pertandingan masih berlanjut kali ini. Coba melakukan sebuah serangan area-area dari Kedari Putra, namun lagi-lagi kandas di tengah jalan, masih berjalan menjadi nomor 9. Oh, masih coba. Namun kali ini berhasil saudara-saudara. Namun penyelamatan kali ini, apa yang terjadi? Rupa-rupanya ada beberapa pelanggaran terjadi di sana nampaknya. Sehingga jangan bebas saja untuk kesebelasan dari Pasir FC. Aris. Ancang-ancang bola kali ini sudah dilakukan di sana. Ke depan gawang maksudnya ada heading kecil di sana, perebutan bola terjadi. Masih perebutan heading demi heading. Masih heading saja bola. Menyebuah seorang dari Pasir FC juga mengeres masuk. Lagi-lagi ada dari Kedawang Putra mampu mengamankan bola. Apakah mampu menyamakan kedudukan dari Kedari Putra? Kembali kita saksikan di lapangan saudara-saudara. Masih salah umpan nampaknya di sana. Umpan terobosan di sana nomor punggung 11 mengejar bola. Kembali mampu dilanangkan oleh saudara Maman. Kembali nomor punggung 14. Bagus sekali umpan yang dilakukan, namun salah umpan nampaknya di sana. Dibuang saja bola keluar lapangan. Sehingga kali lebar ke dalam untuk kesebelasan dari Kedari Putra. Yang pernah ke dalam sudah dilakukan di sana. Namun lagi-lagi melebar kepada sektor sebelah kiri. Kali ke belakang ada penjaga gawang di sana dari Pasir SJ. Bola dikembalikan saja. Utak hati dia, pendek katanya bola. Sekejap sama kembali. Pemain belakang, lini tengah dan lini kiri dari Pasir SJ. Namun salah umpan namanya di sana. Kali ini ada dari kesebelasan Kedari Putra coba membangun serangan, masih perebutan terjadi, kembali ke belakang bola, dilepaskan saja bola begitu saja. Bagus sekali saudara-saudara, coba melewati dua pemain kali ini, tiga pemain, empat pemain saudara-saudara, pemain belakang masih gagal. Namun masih beruntung, tidak ada salah pemain dari Kedari yang coba menjemput bola. Sebelah tangan kita saja terkena gawang kepada saudara-saudara. Kali ini saudara-saudara, namun tidak ada rekan yang menjemput. Serangan baru dilakukan oleh Kedari Putra dan Kedari Putra. Bagus sekali pergerakan yang bertubung yang kali ini umpan harus keluar lapangan, harus keluar jaga gawang untuk menjemput bola. Aman kembali, kontrol kurang cepat yang dilakukan di sana. Kembali ada Kedari Putra melakukan sebuah serangan. Bola dicuri dari belakang. Entah apa yang terjadi kali ini. Dibuang saja bola jauh oleh saudara Maman karena ada sebuah kesalahan yang dilakukan oleh pemain belakang dari Pasir FC untuk mengamankan sebuah bola. Bro, jadi ganti bro. Balik dia. Untuk mengamankan sebuah bola. Nah, apa yang bro? Tendangan sedangkan ke depan gawang. Aduh, apa yang terjadi? Aduh, kabutannya Dewi Fortunat masih berpihak kepada gawang dari Pasir FC sehingga lambung saja sebuah kejadian yang dilakukan oleh salah satu pemain dari Kedari Putra gagal kembali dari saudara-saudara. Usaha sudah dilakukan dari Kedari Putra masih belum menuaikan hasil, namun masih ada waktu untuk mengejar ketertinggalan kali nampaknya. Tendangan gawang untuk Pasir FC. Tendangan saja kali ini. Tentu saja kepada saudara Mama. Aduh, kalau Pak Ayah Mama hampir-hampir mampu dicuri. Saudara Mama, nampaknya
Bagus sekali saudara-saudara. Sebuah pergerakan bola saat ini ucap kepada saudara Aris Dijana. Lagi-lagi masih mampu dijangkau. Saya sudah lama kembali, lagi-lagi mampu mengecoh utang rebesan, hampir-hampir secara utang berbahaya kali saudara-saudara. Yang lainnya bisa jatuh walau. Harus-harus banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dengan nomor 5 nampaknya di sana. Kali ini, tendangan masyarakat saja untuk Pasir FC. Bola coba dihadapi oleh saudara Mamang nampaknya di sana. Muncul, Man! Langsung saja kali ini utang rebesan tidak berhasil tempatnya. Pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Pasir FC terhadap pemain hari ini belakang dari Kedaya Putra. Tendangan bebas saja kali ini. Sementara di babak pertama di pertengahan waktu kali ini masih tertinggal 1-0. Apakah mampu membalas? Masih nih, sebuah saya berkata-kata. Dapat berlari, mengantar bola nampaknya saudara-saudara. Gagal kali ini. Bola dikurang begitu saja. Tendangan penjuru untuk kesuasan dari Kedaung Putra. Saudara-saudara, kesempatan kembali untuk Kedaung Putra untuk menyamakan kedudukan. Ada 1, 2, 3, 4 pemain. Rupa-rupanya, ada pemain yang tergeletak nampaknya di sana saudara-saudara. Rupa-rupanya tidak terjadi apa-apa dan cedera nampaknya. Masih coba dilakukan perawatan. Manggu yutak saya kira baru. Salah satu pemain dari Pasir FC tampaknya tergeletak kali ini. Apakah mampu melanjutkan pertandingan? Dan rupanya masih bisa berdiri kembali saudara-saudara. Dan rupanya mampu untuk melanjutkan pertandingan. Tendangan penjuru untuk kesuasan dari Kedaung Putra. Ada 1, 2, 3, 4 pemain sudah bersiap-siap dari arah Kedaung. Ini sudah lewat sebuah tinggi dan tanya parah. Ingatlah kita saudara-saudara, cukup teman sudah hari ini dilakukan umpan di sana. Berhasil menyambut sebuah umpan. Menyambut sebuah umpan tendangan penjuru tadi dengan sebuah headingan yang cukup sempurna mampu menekan dari penjaga gawang dari Pasir FC sehingga harus kembali kali ini. Bro, Aidan. Baiklah semua-semua, satu sama kali kedudukan. Di akhirnya sudah berlama ini, rupa-rupanya kembali kali ini. Rupa-rupanya Kedaung Putra masih melamakan kedudukan. Rupa-rupanya kena tendang bola nampaknya kali ini. Menjatuh salah satu pemain dari Kedaung Putra. Coba bola berbalik kali ini. Hampir-hampir masih lebut. Ke belakang kali ini, sebuah umpan bola. Robos saja ke depan ada saudara Simon. Dalam sebuah heading, namun lagi-lagi gagal kali saudara-saudara. Pasir FC, bola muntah. Apa yang terjadi, mampu dicuri kembali. Saudara Maman, pendek saja dia. Kepada pemain yang baru saja bangkit. Mampu melewati satu pemain. Ini Pasir FC, coba mengancam-ancam dia. Berikan umpan kasih dan kawan. Akhirnya bercanda, berbahaya. Apa yang terjadi saudara-saudara, lagi-lagi masih mampu membentur kaki dari pemain belakang dari Kedaung Putra. Lagi-lagi masih coba perbedaan terjadi di sana. Area-area dari Pasir FC mencoba membangun serangan dari sebelah kiri nampaknya kali ini. Rupa-rupanya bola harus keluar ke lapangan saudara-saudara. Tendangan penjuru. Pergantian pemain masih dari Pasir FC. Adit keluar. Saudara Dani masuk. Dani Santoso. Iya, saudara Dani alias Doyo.
Pemain yang cukup berbakat, inilah saudara Dani harus dimasukkan. Kembali harus diulang. Baiklah saudara-saudara, teman-teman penjuru kali ini. Dari kesebelasan Pasir FC, penjuru kiri. Dimasukkan Dani di sana, harus open berbahaya lagi-lagi. Mampu dihalau oleh pemain belakang dari Kendari Putra, namun kebalikasi di kaki dari Adari Pasir FC. Masih coba dari kaki ke kaki, saudara Dani, segera pertama saudara Dani. Apa yang terjadi saudara-saudara? Apa yang terjadi? Aku mampu kita saksikan, mampu melihat saudara pemain Dani. Kemana? Oh, Simon. Simon Petok. Ternyata tendangannya masih jauh dari pasir gawang. Pergantian pemain bawasi dari pasir aja. Bidin keluar. Bidin masuk. Oh, Bidin masuk. Aris. Aris keluar. Bidin masuk. Aris keluar. Rupanya cukup kelelahan kali saudara Aris, saudara-saudara Aris dari keluar. Dimasukkanlah saudara Bidin nampaknya di sana. Sudah dilakukan oleh saudara-saudara. Lepas kali bola di kaki kaki dari pemain belakang, kali saja bukan kepada penjaga gawang. Jauh-jauh hampir-hampir saja saudara-saudara, namun cukup tenang. Sebuah upaya yang dilakukan oleh penjaga gawang melebar maksudnya, namun mampu dicuri dari belakang dari pemain dari rupa-rupanya lopot seluruh-seluruh sebuah tendangan. Ayo, adalah untuk lari dari kedalam putra kepada nomor punggung itu tujuh maksudnya disambar saja bola ini dia pasukan cukup bagus namun masih mampu dia kalah. Ayo, buka. Kembali serangan dari pasir dari pasir pun FC umpan berapa ayo jalan berapa ya saudara sendiri Andi Alzara boleh apa yang terjadi namanya saudara-saudara kanjel kali ini sudah di depan mata berhadapan dengan penjaga gawang saja namun dia mampu melewati penjaga gawang yang cukup baik dan saudara-saudara peluang yang cukup di depan mata kembali terjadi terus saja lewat sebuah aksi dari penjaga gawang dari kedai kopi yang cukup sempurna untuk menghalau peluang dari Pasir FC lemparan ke dalam untuk kesebelasan dari Pasir FC namanya kali ini. Kembali Maman coba melakukan sebuah lemparan. Lagi-lagi gagal. Dibuat kembali dengan nomor punggung 5 di sana dari Pasir FC. Lemparan kembali dalam kembali. Meminta rekannya untuk mendekat. Menjemput sebuah lemparan ke dalam. Sudah dilakukan bagus sekali dari Simon di sana. Bekerjasama dengan saudara Maman. Namun bola muntah. Kembali serangan balik coba dilakukan oleh area dari kesebelasan dari Agatawa Kufa. Tepat di sini Maman, saudara-saudara bagus sekali saudara-saudara. Bukan dia mencoba. Pemain yang satu ini cukup cekat. Cukup cekat sekali. Mampu melewati. Mampu melewati. Oh, terkelasan. Apa yang terjadi saudara-saudara? Hampir-hampir saja. Masih mampu di atas saja saudara-saudara. Saya bintang. Cukup jantungan kali ini. Cukup jantungan kali ini saudara-saudara. Ada yang pasti lagi. Anda. Kembali pulang. Saya Belanda. Untungnya banyak saudara-saudara salah untung kembali kali ini bola kembali Anda. Harus aman aman saja bola dijauhkan dari area berbahaya harus dibuang saja keluar lapangan untuk mengamankan semua bola lempar ke dalam sudah dilakukan di sana pendek saja dia kepada salah satu rekannya namun masih mampu diacuri oleh nomor kedudukan dari Kedaul Putra ada pelanggaran nampaknya terjadi. Kembali kembali serangan jadi lakukan dari sebelah barat harus kembali lakukan sebuah pelanggaran dengan belakang dari kesebelasan pasir FJ dari terhadap pemain belakang dari Kedaul Putra masih kali ini tendangan bebas saja tendangan bebas saja saudara-saudara. Kemudian masih satu-satu sama-sama kuat. Kembali kali saudara-saudara berbahaya. Apakah mampu dijangkau? Aman, Wak. Ini dia, berbahaya. Kembali, mampu, diamankan saja.
Salah umpan akan ada saudara-saudara berbahaya kali ini. Ada dari kedaung putra, ada penyerang tak kecil lah, nyawa tengah. Ayo dia, saudara Maman, lagi-lagi Maman, mampu menguasai bola. Belakang udah, saudara Dani, main dong, tenang ke sana, mampu sekali saudara-saudara hampir lepas. Cukup tenang kali ini. Kalau nomor 24, pergantian pemain. Amin keluar, masuk Amin saja. Keluar, masuk. Sanjay. 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 Aman. Anjay masuk. Anjay harus dimasukkan pemain jemuran dari Persikabo. Apa lempar Simon tu? Apa yang terjadi saudara-saudara lemparan ke dalam? Lemparan ke dalam. Belum jelas lagi. Terus saja dia. Terus saja dengan nomor punggung dua. Nomor punggung dua kembali. Tapi sekali sudah congkakkan bola. Tinggal man. Masih perbuatan terjadi saudara-saudara, apa yang terjadi? Pelanggaran yang dilakukan di sana. Harus tenang, yang penting harus tenang. Harus tenang. Ini adalah laga persahabatan. Biasa dalam sepak bola ada insiden-insiden biasa, ya. Harus saling menenangkan. Oke. Sudah biasa bro. Ini malam bro. Baiklah saudara-saudara, kita lanjutkan kembali kali ini pertandingan. Detik-detik hujan. Baiklah saudara-saudara, kita saksikan lagi kali ini. Adalah dihadapi oleh pemain dari Pasir FC. Rupa-rupanya ada sebuah pangkaran tentunya terjadi kali ini. Nah, cukup sportif makanya artis dari Pasir FC ada sudah kecil langsung kita keluar. Lalu kita juga terkena kepada pemain buat sudah dicatatkan kali ini ada sebuah kembali. Coba bola dikejar, mampukah dia untuk mencetak gol? Asalnya sebenarnya kembali, tapi tadinya tidak mampu melewati pemain ada di kedaung putra. Baru saja ada saudara Dani, umpan terus saja Dani berputar-putar mencari rekan. Itu saja umpan terobosan. Ada siapa di sana? Asimon kali ini coba menguasai bola. Asimon dibawa kembali ke pemain dari Sengal Putra. Lagi-lagi kata Asimon untuk menjangkau bola. Apakah sudah pelanggaran? Rupa-rupanya ke dalam penjuru saja. Harus terjadi Asimon. Rupa-rupanya rintik-rintik hutan sudah mulai agak basah saudara-saudara. Ya, ini pecah. Ada tuh tumpah. Apa yang terjadi? Balado. Di akhir-akhir pertandingan merupakan banyak. Harus jauh rawa-rawa bolanya. Sembunyi. Bola. Bola. Entah bola ini. Habis. Baiklah saudara-saudara, di akhir-akhir babak pertandingan kali ini masih ada kesempatan juga untuk Pasir FC untuk melesatkan sebuah gol dan berubah angka hasil pertandingan pada saat ini. Mampukan untuk memanfaatkan sebuah peluang menjadikan sebuah gol lewat tendangan penjuru kali ini. Kita lihat saja saudara-saudara di lapangan kali ini. Sebuah upaya nanti apakah mampu membuahkan hasil lewat sebuah tendangan penjuru sudah dilakukan ke depan. Lagi-lagi dengan sempurna mampu dijaga oleh pemain dari Kaya Bumur kali ini. Masih coba kemulut berapa menjadi. Lagi-lagi dibuang menurut keluar lapangan. Dan rupa-rupanya mampukah bola diambil? Dibuang jauh bola keluar lapangan oleh pemain dari Kaya Bumur. Aman kembali gawang yang dijaga.
Masih coba, saja saja. Langsung saja kali ini, lagi-lagi sebuah tekanan berlapis dan itu juga serangan balik lagi untuk kesuasan dari Kedahun Putra. Ada berbunga 11, 8, 10 di sana kali ini. Kembali berbahaya, berbahaya. Cantik sekali sudah umpan yang dilakukan sudah. Dari 11 sektor sebelah timur ditarik kembali bola. Lagi-lagi pada nomor punggung 10. Mampukah dikejar? Rupanya sudah capek nampaknya. Oh, rupanya kali ini belum sudah dibunyikan pertanda pertandingan sudah berakhir dan dengan kedudukan atau skor satu sama. Yang jelas, kalah menang dalam pertandingan di laga persahabatan tadi sudah terbiasa, tidak begitu penting. Yang terpenting adalah rasa persaudaraan dan rasa solidaritas dalam sesama persepak bolaan di Kabupaten Pasuruan. Tentunya kami sebagai tuan rumah PSRC mengucapkan banyak terima kasih atas segala bentuk partisipasi dan kebersamaan dan teman-teman persepak bola dari Kedahun dan hasil tidak begitu penting, yang paling penting adalah rasa persaudaraan sesama pecinta dan persepak bola muda. Sampai berjumpa lagi bersama dengan saya Bung Kamu Pradana. Jangan lupa untuk Anda, silakan bisa Anda saksikan siaran ulang pertandingan pada sore hari ini di channel YouTube Laskar Bola. Laskar Bola, jangan lupa untuk Anda tonton siaran ulang di Laskar Bola. Terima kasih. Salam olahraga dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, vale,